Kalau Dokek Gombak Simpang Tiga tu ha, nak cari makanan Minang memang senang. Tapi kalau dah duduk Setia Alam ni, nak mencari makanan masakan Minang Kabau ni hari, payah eh. Tapi hari ni Dokek Meru ada satu kedai nama dia Solero. Solero apa? Solero Bistro. Yang buka 24 jam yang menyediakan makanan-makanan orang Minang Kabau kata orang. Jadi depan aku ni kita ada ayam kampung penyet sambal pedas. Ini kira bukanlah yang kita panggil luar biasa kedai ni. Yang luar biasa kedai ni dia punya nasi padang. Nasi padang dia itu yang kita nak makan. Tapi tak apa, itu kejap lagi kita makan. Tapi sekarang ni kita nak try dulu dia punya nasi apa, ayam penyet kampung. Ayam kampung penyet sambal belado ni. Dapatkan segera produk kecap yang sah di sisi syariat Islam. Halal, tiada unsur babi atau anjing. Malah sesuai dimakan oleh semua golongan bangsa-bangsa bersatu. Dan tiada unsur-unsur wasabi. Cheese satu-satunya keripik ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Jadi untuk sepinggan ni harga dia RM9. Dia ada timun, salad, ada terung, tempe, sambal. Ayam kampung, sup, kicap dan juga nasi. Okey lah RM9. Kira affordable lah. Standard harga saya penyek lah. Standard harga tu. Okey, kita try makan. Dia punya sup ni, bau dia boleh tahan lah. Boleh bau dia punya aroma tu kan. Tapi tak apa, kita nak makan kosong. Kita nak makan kosong. Kita try dia punya nasi dengan ayam dia tu. Tu dia. Tu dia. Tapi nak orang Minang ni biasanya, dia punya sambal memang pedas lah. Tu sambal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lain macam. Sambal dia sedap mah. Kau tahu sambal yang ditumis. Boleh tahan pedas ni. Oh, kedai macam ni buka 24 jam. Mak ai panas hati. Terung dia panas, babe. Terung goreng, babe. Panas gila. Makan. Sambal dia sedap. Sedap lah. Sambal dia tu bukan setakat pedas. Sambal dia tu ada rasa sendiri tau. Jarang dapat jumpa sambal ayam penyet ni yang dia bukan sekadar rasa cili, tapi dia ada rasa yang sedap. Ni sedap ni. Lepas tu kena pula terung goreng panas-panas ni. Jadi kuat dia. Aku biasa makan ayam penyet ni memang makan kering. Tapi kena try sup dia. Curah sup dia. Mesti lagi sedap. Ayam kampung, boy. Ambil terung. Ambil tempe sikit. Kau nak asal sambal ni mah? Ni asal. Kan? Dia sambal ikan bilik pada. Sambal tumis kan? Dia sambal tumis. Sedap. Dia pedas dan sedap. Masin-masin sikit. Masin-masin sikit. Layan lah, sambal dia puas hati lah. Untuk ayam dia pada aku, ayam kampung lah, biasa lah ayam kampung. Tapi tak nampak pula ada goreng rempah ke apa ke. Tapi dia punya cili memang sedap. Sambal dia sedap, puas hati. Pedas dia tu mencukupi. Ada rasa lagi. Jalan lah. Dan yang bestnya kedai ni, diorang buka 24 jam. Selain daripada nasi ayam penyet dia, diorang ada macam lauk nasi padang. Ada banyak jenis nasi lauk-lauk nasi padang. Dan diorang nasi padang ni buka pukul 12. Walaupun kedai ni buka 24 jam, tapi lauk dia tu ada pukul 12. Dan salah satu lagi spesies ni roti canai dia. Aku tak tahu apa yang sedap roti canai dia. Aku tak try lagi. Tapi tu aku nak try roti canai dia. Nanti kita try roti canai. Pedas habis sama lado. Okay guys, jangan lupa, bila kau tengok sambal yang pedas ni, kau teringat cheese. Keropok cheese sambal lado, itu paling penting. Lagi pedas benda ni. Pedas sedap. Itu yang kita nak. Jadi untuk harga RM9, kau dapat seketul ayam kampung penyet, sambal tumis yang sedap ni. Lepas tu ada tempe, ada terung goreng, semangkuk sup, kicap, timun, salad dan nasi. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Kedai ni 24 jam, boy. Meru ada ke restoran orang Minang? Mana nak cari? Tak ada. Satu-satunya orang kat Setia Alam ni. Ni lah.